Ini karena kuman-kuman di mulut Dusty. Terus yang tadi gini, oh ini, nah ini. Itu kayaknya kayak kena paku berkarat kali ya rasanya. Iya. Nah ini. Itu beneran berarti lu ya? Ini beneran, pas ketemu dia udah dijahit kayak inian, kayak tuang ikan situ. Serius. Oh berarti beneran kejadiannya? Beneran, orang sampai kebuek gini. Oh. Kebuek. Soalnya pada saat itu gigi saya udah kayak celurit. Jadi udah emang agak ngikis dikit. Oh. Ngikis. Ah. Tapi ini. Nah, perjalanan hidup lo, pernah momen terberatnya momen kapan? Terberatnya pada saat, nah di saat kita gak melakukan rutinitas, itu merasa badan saya kok kayak kerasa pegel-pegel. Tadi, lu nanyanya jangan tau berat, itu terlalu berat. Ya maksud gua apa dia pernah sesusah apa hidup dulu? Iya, apa itu pertanyaannya ganti. Badan saya kalau gak ngapa-ngapain, berat. Kerasa berat. Bukan badan lo! Bukan badan, perjalanan hidup lo! Perjalanan hidup lo! Pernah sesusah apa? Ya berarti kan pada saat nganggur pernah dulu. Nah. Oh iya. Nganggur kan. Emang dulu kerja apa? Advertising. Advertising? Belajar? Bagaimana ikut? Multiguna, Kang. Maksudnya? Multiguna. Jadi ngedit iya, terus masukin kertas ke dalam mesin iya, terus bikin brosur, bikin yasin, gitu-gitu. Yasinnya kok ke gua? OTW, jadi ntar kalau misalnya ngambil foto nggak akan protes, kan emang dipasang nantinya. Iya. Karena lu katanya bisa desain juga ya? Bisa desain. Main Corel sama Photoshop. Mendingan lu Photoshop muka lu sendiri deh. Gak salah. Oke. Jadi ini ompong tuh udah berapa lama? 3. Oh, 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun. Kagak pakai gigi palsu? Nah, iya kan banyak endosan tuh. Ya kan lu duit udah banyak. Iya. Gini Kang, kalau misalkan kita ngambil gigi palsu, ya hanya ada kita mendapatkan kepalsuan dalam hidup kita. Kepalsuan dalam hidup kita. Awas ya, suatu saat lu itu dipakai gigi palsu, awas ya. Oh enggak. Lu bakalan gini, katanya enak kalau ngerokok lu selipin doang ya. PCR gampang tinggal masuk doang. PCR, nyinyir doang. Iya. Dan makanya, tapi lu dia kalau lagi bawa motor kalau ngebut bunyi, nyiii. Oh, kacau merpati kali. Tapi kan besok teh, udah mainnya sama artis mulu. Emang artis beneran? Atas lah. Hah? Deket sama artis-artis? Kalau misalnya proyek-proyek, alhamdulillah ada. Coba lihat di HP lu ada artis siapa aja. Artis. Kontak artis siapa aja. Siapa yang deket? Nomor telepon. Artis ada. Siapa? Ada kan? Siapa aja? Ada kan. Tangan HP lu. Tapi lu, tangan lu diikat-ikat gini kayak kangkung dah. Bapak ikat bang. Itu maksudnya apa sih? Ini maksudnya acara konser ya? Iya, rata-rata itu konser. Ini konser apa nih? Oh, Pesta Pora terakhir. Pesta Pora. Ini Joy Lane. Udah pada kotor gini masih dipakai aja. Cium dah, cium dah. Cium dah, cium. Ini benar-benar gak dilepas 24 jam? Enggak lepas sama sekali. Coba cium dah. Security jadi ngamanin mulu buat tangan saya. Bau ya? Tadi muncrat. Tadi muncrat. Lama-lama tahu loh. Pasti pas ngomong aromanya kayak kulkas mati. Nah, kan ini tuh jauh istilahnya. Pengalaman busuk. Kayak salting kan ya. Apa ada artis siapa aja? Raditya Dika. Raditya Dika. Raditya Dika. Ya, terus siapa lagi? Tora. Tora Sudiro. Coba liatin dong. Jangan ntar nomornya kelihatan. Iya. Oh namanya doang namanya. Terakhir siapa yang lu telepon artis? Siapa ya? Oh ini ada nih. Dinner Candy. Wah. Oh, Dinner. Ngapain lu pernah nomor telepon Dinner Candy lu? Proyek lu. Siapa Nick lagi? Mir. Nikita Mirzani. Iya. Apa urusan apa sama Nikita waktu itu? Oh perkontenan proyek. Oh konten. Proyeknya keren juga ya. Alhamdulillah untuk itu pak. Katanya udah bisa beli rumah sendiri ya? Lagi 70%. Keren. Oh dikit lagi. Maksudnya lagi bangun? Loading. Loading? Iya. Lagi nge-loading. Kalau loading kan lo nurunin semen. Proses. Untuk menuju ke full loading. Oke.
rumah ntar yang tinggal situ siapa aja ntar kalau jadi? Kalau misal kan karena saya masih numpang sama orang tua, aneh mau istilahnya pribadi kalau nanti misalnya udah punya pasangan yang sah pengen dibawa ke rumah juga nanti pada saat itu. Tapi ini kan kalau cowok bisa ngelucu itu seksi katanya. Yeah. Apalagi bisa main alat musik. Lu bisa main alat musik juga? Wah. Bisa, beneran? Iya. Lengkap banget nih lakinya, sempurna banget. Saya coba dong, tunjukin. Coba. Enggak kok, dapat data dari mana? Kok itu bisa tahu ya? Ada gitar ngapain lagi kok, enggak disuruh lu main. Oh, nih. Dustin ini adalah seorang basis, badan amil zakat infak dan sodako. Bener. Bisa, coba. Oh, ngebunyi ya? Belum bunyi. Enggak mau kali. Oh. Itunya volume-nya dong. Oh, iya dah. Ya. Lu mijitnya atu-atu kayak refleksi. Hey. Bagus. Dustin, ini dia. Si jagoan yang bisa ngupil. Kalau ngomong muncrat lama-lama juga bisa bau pesing. Dustin, giginya hilang satu, tapi pacarnya nambah satu. Lahir dari belahan batu, Dustin. Iya, bisa kan? Bisa main bass. Bisa. Kupikir mau ada skill kali betot begitu. Selain main bass, sekarang kita akan lihat Dustin main loncat api. Yang pakai hop-hop. Enggak dong. Mana lumba-lumba. Banyak singa saya, Pak. Gitu. Okay. Singa sirkus. Yaudah kalau gitu ya. Lu kalau udah nikah, kapan nikahnya tuh? Rencana sih yang namanya nikah. Ya. Bukan ditanya, lu kapan nikah? Secepatnya. Tapi saya menjawab apa? Setepatnya. Setepatnya. Ketika waktu yang tepat akan menjadi... gimana sih? Ketika banyak mentok yang ngomong iya. Itu. Kita udah capek duluan dia ngomong. Antara mulut sama otak gak temenan. Setepatnya. Ketika kita mendapatkan yang tepat, udah pasti mendapatkan tahun yang akurat. Oh. Tadi lu minum. Gaya banget, dia bangga banget bisa ngomong gitu. Satu kalimat yang bekas nanti mikir. Nanti kalau nikah lu mau punya anak berapa? Kalau anak sih sesuai gambar dari... Maksudnya gimana? Enggak, gambar posyandu. Maksudnya, oh ada dua anak. Dua. Oh, tapi anaknya juga harus mulai gini. Ya bapak gue itu balik lagi gak jadi. Pasti lu mau pakai Udi, ya kan? Mau keluar. Yaudah deh, bintang tamu kita selain ini pasangan muda. Anaknya pinter banget. Nah, siapa? Lebih pinter dia kayaknya sama apa sama Bapak ya. Kita cerita Bapak ya. Ya, aduh, boleh. Kebentaran ya. Boleh. Yang mana-mana tetap di FPP. For your pagi. Ini apa sih? Itu apa? Khusus besar. Khusus besar.